hasil pertandingan timnas Indonesia U23 versus Taiwan U23. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih semangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Timnas Indonesia U23 berhasil pesta gol. Tim berjulukan Garda Muda itu membantai Timnas Taiwan U23 di babak pertama. Untuk sementara, Timnas Indonesia U23 unggul 5 gol tanpa balas atas Taiwan U23 dalam grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Keran gol Timnas Indonesia U23 dibuka oleh Marcelino Ferdinand pada menit ketiga. Gelandang yang tengah berulang tahun ke-19 itu membobol gawang lawan lewat tendangan bebas. 4 menit berselang menerima umpan sundulan dari Rafael Struik, Ramadan Selanta melewatkan satu pemain Chin Stevei sebelum menggetarkan gawang lawan. Gol kelima Timnas Indonesia U23 dibuat oleh Ilham Rofahmi menerima umpan Witan Sulaiman, tendangan back asal Persija Jakarta itu membentur pemain lawan sebelum masuk ke gawang Taiwan U23. Bagaimana menurut kalian?